Pemirsa, bertepatan dengan Hari Kartini 21 April di Bandar Lampung, personil polisi wanita berpakaian adat membagikan bantuan berupa masker dan juga sembako kepada warga yang terdampak wabah COVID-19. Jajaran kepolisian sektor Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Selasa siang membagikan bantuan berupa masker dan nasi kotak kepada warga dan pengendara yang berada di SPBU Garuntang, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Sejumlah personil polisi wanita berpakaian adat memberikan masker dan nasi kotak. Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Kartini. Personil poluan juga membagikan paket sembako dan bingkisan kepada warga usia lanjut bagi warga yang terdampak COVID-19. Oh, alhamdulillah, menaik. Ya, adanya rezeki sebanyak semua orang. Ini untuk digunakan untuk apa ini, Bu, bantuannya? Untuk ya makan, untuk keselamatan. Kami peduli COVID-19 kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka memberikan di Hari Kartini ini, kami bersama-sama Polwan dan yang diwakili Bayangkari yang diwakili oleh Polwan, kami menuju door to door kepada masyarakat. Untuk meminimalisir warga keluar rumah, bantuan diberikan langsung ke rumah warga. Randy Mahardika melaporkan.